Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berencana mengikuti sholat Jumat perdana di Hagia Sophia, salah satu situs bersejarah di dunia yang kembali diubah menjadi masjid sejak beberapa pekan lalu. Kepala Direktorat Urusan Agama Turki, Ali Erbas, mengatakan setidaknya 1.000 orang akan mengikuti sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia. Media lokal Turki menuturkan, selain Erdogan, sejumlah pejabat Turki hingga pemimpin beberapa negara Muslim seperti Qatar dan Azerbaijan juga diundang untuk mengikuti sholat Jumat di Hagia Sophia. Setidaknya 20.000 pasukan keamanan dikerahkan Turki untuk mengamankan gelaran sholat Jumat hari ini. Erdogan memutuskan mengubah kembali fungsi Hagia Sophia dari museum sebagai masjid pada 10 Juli lalu setelah pengadilan Turki membatalkan dekret kabinet 1934 yang mengubah situs bersejarah itu menjadi museum. Sejumlah pemimpin dunia kecewa dengan keputusan Erdogan, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski sempat diprotes dunia, Erdogan mantap dengan keputusannya. Ia menyebut keputusan ada di tangannya mengingat Hagia Sophia, bangunan yang awalnya merupakan katedral itu, merupakan hak kedaulatan Turki. Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, berjanji bahwa Hagia Sophia akan tetap terbuka untuk dikunjungi wisatawan seluruh agama. Kalin juga berjanji bahwa pemerintah Turki tidak akan merusak lukisan dinding ikon dan arsitektur bangunan bersejarah itu.